6 orang ini ada ketambahan satu orang lagi, sudah ada nama-nama yang lengkap. Yang dua ini adalah artis sinetron dari TV swasta yang cukup besar, dan terus yang dua ini finalis dari Putri Indonesia. Dan yang dua lagi ini salah satu di FTV sama foto model. Ini akan kami layankan untuk minggu depan. Dan apabila nanti dia tidak datang, kita panggil lagi berikutnya. Sampai dua kali kalau nggak datang lagi, kita supaya paksa untuk membawa mereka segera memperjelas jaringan daripada kasus prostitusi online. Kalau untuk DPO masih dua atau bertambah? DPO insya Allah mudah-mudahan hari ini dua ini insya Allah nanti ketangkap. Ini kalau ini dua ini ketangkap, ini lebih besar lagi, karena di kuncinya di dua orang ini. Walaupun dua orang yang mencekar ini sudah tahu ininya, tapi intinya di dua orang dulu. Di luar Surabaya, satu nama tadi yang penambahan inisialnya siapa gitu? Mas, nanti kalau masalah nama tanya sama di Krimsus atau sama Kabit Humas, itu udah tahu semuanya sebenarnya. 45 nama udah tahu semuanya, teman. Kita enggak ini. Kita yang sudah ada kaitannya, sudah ada bukti-buktinya baru kita muncul. Ya. Finalis Putri Indonesia kan berapa? 16 dan 17. Pak Kapolda menyampaikan bahwa nama-nama daripada yang akan kita panggil minggu depan ya secara keseluruhan. Ini yang pertama adalah ML itu Mulia Lestari, ya. Kemudian DS itu Baby Sal, Patia Gindarsari, kemudian Riri Dedianti, Alien Sena, kemudian Tiara Permatasari. 6 orang ini yang akan kita panggil dalam rangka melengkapi ya, penyidikan yang akan kita lakukan. Apa peranan yang bersangkutan nanti akan terbuka pada saat penyidik memanggil yang bersangkutan, dan yang bersangkutan memberikan keterangan di Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Timur di Cyber Crime ya. Oleh karena itu, nama-nama ini akan nantinya akan kita sampaikan sebagai bukti bahwa kepolisian serius untuk menangani kasus yang namanya prostitusi online. Nah, ini tidak lagi inisial, tetapi ini akan kita panggil resmi. Nah, jadi minggu depan sudah ditandatangani, tinggal kita layangkan saja.